tinggi-tingginya dalam berpolitik, apa kuwi kepala desa, apa kuwi bupati, apa gubernur, kuwi dijagani lek ndak dadine. Eneng ndak dadine iki kudu disiapi tenang. Lek wis dadi karuan dadine persiapane awake dhewe mentale iki piye lek ndak dadi. Ben ndak stres iki piye. Lama lek calon bupati sing ndak dadi stres meneng enek. Nganti Ponorogo niku enten sing nganti cawetan kuwi. Nah, BPR stres, kuwi mergo ndak mempersiapkan lek ndak dadi. Kalimantan nganti kocone mobil dipecahi dhewe. Nah, depresi stres kuwi wong magang lurah ndak dadi kuwi lek ndak stres. Tanjung kira aku lah mungkin kalau ke lurah kalau ke jeruk kunci emang jadi demo berarti persiapannya ini lebih abadi ini politik ini kalau sama kamu ya kalau saya berarti sama ini gak stres gue titik bias wajar lo, yang ngurut ini lo lo enak toki ya, kalau saya ya waktu stres, waktu gendeng ya kok orang dia kaos? Kenapa ngomongin lagi? Ya, kira-kira mikir sesuatu lah ya? Kok lo berarti kita ngomongin? Iya, kita sambil ngomongin kok lo gede mau kaosan lo ngomongin? Kadang-kadang kalau gede orang mikir apa-apa orang mikir padu, makanya ngasih mudo, ngasih ngicul lagi, kenapa sebabnya? Sebabnya ya edan itu tahu tahu ya? Gak tahu lagi tapi kok lo alasannya? Dan mikiro-kiro kok mas kok ini nyambut kok takut-takut bunuh barang ini pas aku aduh memojokkan aku terus ben gendik kan lo kira mas ini kok saya belum baik kok lo betul kok bilangnya penjenengan betul urip panggung ini lah gemantung saking panggung ini penjenengan kok pak mula nek niki Pak Jokowi kok ngeneni penjenengan jenengan berhak untuk memberi batasan kepada Pak Jokowi mula memang tak ngomongi tentang politik sama orang ini orang ngerti tak sama dia SDM pak sumber daya manusia itu ngawur Pak Eko ini setelah gue ngejak iya nih tentang SDM pinter-pinteran tentang babakan ilmu apa? Suro ngapa kok Suro? Loh, mulanya pancenis wayahe Suro tegese Suro Suro ki. Ayo, bulan Jawa. Apa? Suro. Ayo. Boten ngerti. Napa? Iki Jawa. Jenengane kok entok ngerti ngoten lho. Kok ditakoni diterusne aku gak ngerti jibat. Padahal kene langsung gak ngerti wae. Kudune iki entok ngerti. Ora ngerti mungkae tukang terusne kok. Ora asik sampean. Boten. Lalu kok nang ngerti. Ini sambut balagi pengen pak. Ini Jawa. Jenengan kedah iki kudu diutet. Menganti jenengan iku kalah le Mas Joko. Oleh ulang sura pak iki mesti ulang sura tegesipun apa Mas Joko. Lho. Duh, ane aku wis nggono ora ngerti kok. Lha ora ngerti. Lah kudune. Buri. Lah aku sembarang iki penting pak. Perlu sura kula salah-salah jene. Pak kok gak ngerti aku gak ngerti. Aku gak ngerti mbok kene buri. Lah kok kene buri? Aku iso ngerti. Surah mereka surah saning rosok. Nah ini itu kan itu surah saning ini harus penggalik surah mereka surah saning rosok. Mula bunyi bunyi ini satu Muharram 1444 Hijriah mulanya surah ini surah saning rosok rosok siji dan siji ini kudunya wiji tegoknya ada urut yang tanah Jawa kudu wong Jawa kudu njawani wong Jawa aja jahat wong Jawa aja jahil ya buat cium tapi nyebut kita kudu tak sipo ya aku berarti semua ini apa? Siapa apa? Surah saking rosok. Sebab apa ngunut peresmian pasar ngunut kok nanggap wayang pes pas pak. Wayang menikah ngiringin menusuk urip nih alam dunia. Wayang menikah wayai sembahyang. Ojo sampai lali nindake perintah yang agomo, nindake perintah yang gusti kang alio jagat gusti terus berwata Allah. Mantap pak. Wayang orang sekarang ini ringgit. Ringgit itu bisa hilang dianggit penonton untuk saat ini harus cerdas
endi sing elek aja dicontoh, lumaku li wayang sing apik ayo diterapke. Iki ilmu tuwek, Pak. Suruh. Mula nek isih tuwek, Pak. Saking tuwek sedulo tiba ping telu jeding. Mula yen nggon endi sing apik disisihke, endi sing ora disisihke. Kene iki Pandhawa, wayang sing apik, kene Kurawa. Kurawa. Nah, iki penonton kene iki parane ora ya keluarga Pandhawa. Pandhawa. Sing kono iki Pandhawa. Sing kono ya Pandhawa. Kurawane tengah wis. Baru mau gandul. Nah mau ganti so, dan mau gandul. Salah yang ada dalang. Nah dalang ini sama tembong mudal piwulang. Oh. Tapi yang sekolahan guru yang alam pengeri yang sebenarnya dalang mudal piwulang. Piwulang yang becek ayo diterapkan, ayo dicontoh. Bener? Ya. Kita jelasin sama mesti bingung. Kita langsung api tak cuma masalah. Ngene iki kok ulah deket mang, aku demen. Lho, ora ucap dhisik. Demen ora do rapi. Kuwasamu kowe lanang kok ora yo. Ning sebelah jeneng ana sing dari musisi. Oh. Ning ulang suro, iki musisi penting. Heeh. Musisi iki musik kudu disingkiri lan kudu dihindari bedal. Lho. Luwih apa? Iki ana sing sinden. Ana yoga, yoga dhisik. Yoga iki iso gotong royong ana pengrawit penganen-anen kang irit. Weh, yen ning Suro iki ning sindir ulang Suro sing sedherene Waranggana. Sindir iki sak dobere Suro. Tapi nek mlebu Suro iki Waranggana. Artine apa kuwi? Ulang Suro identik karo wong sing dhewe bisa kok diumbah. Nggih, Waranggana iki sok tembung warang iki warangan. Warangan iki wadah. Gono iki nggone wis ana. Lah nek duwe pusaka, yen pengen duwe pusaka, yen pengen ngumbah. Gue bisa bikin ini. Dan ini kini udah tekan. Rono. Kecelalaan lo lagi. Gue lagi pelek isi. Saya mungkal pak, mungkal pusoko. Pusoko ini gamane rosok. Yang merusi dan ayu-ayu kaya ngeki. Aja sampe ego, paling bahasanya harus punya prinsip. Ayu wa sing neng jobo, lu yang ayu sing neng omah. Nah, kuwi deh. Kuwi nek ngomong parang gono, kuwi mau apa? Parangan. Parangan, gue bisa. Terus? Ini dari pusaka nih. Iya. Ini salah. Om. Kadik daya ini sinden atau waranggono. Ini kula coba sedih. Pada ini ulang surah. Iya. Tumibone utawi gantosipun masjid agung Demak. Iya. Ini kok dumadun itu lak saking anggiripun babat alas Doroyo. Nah ini kok sematen ngetok ke jati sing gede ini pitung uang. Ini kemauan buatan saget kentir jelek ini wonten kali bengawan. Ning kono kadek daya ning pon sinden nalika Sunan Kalijaga rumiyin nimbali para waranggana lajeng dipun sindenaken utawa ditembangke. Kali niku iso ngentir dhewe lho Pak nganti tekan Demak. Kayune niku kentir. Kayune kentir niku mergo kekuatan dari magnetnya para sinden-sinden. Niku mbiyen Pak. Sinden nembang kayu kentir. Tapi zaman milenial sudah beda. Piye? Sinden nembang, lurah, camat, dalang, kender pak, bengkok kagor, cuman samurai nih gini gini, lagonmu, lagonku pak, lo alhamdulillah, aja nggak kaya apa, kiai sak meternek kata itu kok, beteng kok ningali bayang tok, ning melu dungo melu tilakat, muka-muka jadi pun peresmian pasar unut semakin ke depan akan semakin lebih maju, semakin barokah, barokah, barokah sedayani pun amin. Amin. Lho, beteng lho pak. Sare-sare, rotong dikulai. Lho, sendaranya itu kudu renang, beteng sakit ke susu. Tapi, ngeter ini genah mas, setau mengane. Lho, iya pak. Neng pasar unut. Gitu. Nyapa kok dijenengi ngunut? Ngunut, ini kan sampe mata ngerdini pun. Ngunut, bunuh pipen N-G-U-N-U-T. Nah, ini kan nungun sewu. Kalau tak atuk, gatuk. Kalau tembungi wong Jawa itu, kalau tak atuk, gatuk. N ini kan tegesipun nantinya kelak bisa digunakan semaksimal mungkin untuk fasilitas pasar baru. Ini G, gagasan dan idenya para bakul-bakul selalu produktif. Loh, ini U, usaha untuk menata perekonomian terjangkau untuk kalangan masyarakat menengah ke bawah. M M matamu. M kok iso. M, noto rego kudu ditoto. Loh,
rego ki arepe ana mundak ini nek iso dipertahankan nek perlu ben laris aja nganti golek bati dirugekne bosok. Untuk masyarakat yang selalu diprioritaskan, maka dari itu terbukti pasar ngumpet dibangun oleh kepemerintahan Kabupaten Tulungagung. Ini T ini kok toto tentrem lan mulya tinoto. Sesuai kalian mutu dari beliau Bapak Bupati dan Bapak Babu. Amamu pemerintah pasar ngumpet neng-neng ngono bakul apa sih kok cocok karo awak. Ayo bakul wak kire kuwi mesti. Pasar rupane iki. Lho gak tak tekoni ndelok wae ngomong ra entek ya. Kowe ngomong sir bakulan ngono ning pasar ngono sir bakul apa iki. Yen kowe ningali sementara gak kula kok gelak wingi. Iya. Bakul Mas enek. Lho ae. Kula ngarep dadi sales kok. Sales apa? Paisan. Sales kok paisan. Ya kan iki mati sarae kok. Iki. Kuwi aja omong ngono kuwi lho. Aku ki ajimu lho Kakang. Iya. Aku ajimu lho Kakang. Iya. Yen nganti aku tumekane pati, aku nyuwun sliramu aja nganti kendang dongake aku ya Kakang. Tetep tak dongake. Kuwi 3 dino tak tanggepi ongkes. Yang wis 7 dino mbok gaeki apa Kakang nambur sari. 7 dino tak mesari Kakang. Wayah. Yang petang puluh dino wayang kulit ojo bertangga tewa yang kulit kaya po mergo petang puluh dino bis wayang kulit musuh aku itu yang aku rasa nyusul lah ini apa kakak KTP itu semua hidup bangsa aku bapak babu kan pak gawin kan pak. Oh bapak itu biar menikmati bapak menikmati bersama kepemerintahan ya, ini bisa ngunur menawi kepada magang nopo-nopo menawi bagi paring tahu bapak wonten tentang penggalih bersiap siap sebabipun bapak kata aktivitas pak pun saya karena guyonan kula pun dimasukkan hati nggih pak dimasukkan agenda jadwal hari jadi mau nggih pak ya sudah nggih mau nggak pak ikut dipun nasihat niki kak kata nggih jane bulan nggih wah iki jo pak iki cara pasang ya ya iki cara pasang iki koyo berambang bocah cilik iki pak iki rada gini iki lombok dagangan ngono lombok ape 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 iki kalau ndomi ya miri. Miri. Cilek ning ya tapi ya putih. Ya jalan dari wangi tumbal. Wah, ngono sih tapi wangi pedes. Sakmene iki tumbal ya ampun. Puri. Puri iki sebetulnya. Nah, iki nggih. Iki tandak tolong bombe. Enak iki dhewe anu ya jadi. Anu iwak. Apa? Ayo bawa. Bawa iki cara bubur mricok. Bawa iki ya mricok. Medes iki mripat. Iki mbak, mbak Iin. Mbak Iin selalu bumbon. Oke, kita mau benteng beli pak. Nopo, serai. Oh iya. Ini juga wedang. Iya. Wedang serai ya. Wedang jahe serai ya. Ini kok mbak Uci. Gendong pak. Pak Jereng. Gendong beri. Gendong beri. Gendong beri. Ini campuran dok enak. Oh. Mbak Jereng. Mbak Uci. Mbak Uci ini kok laos. Kenapa? Laos. Laos ini kok migunani kita bawa pantu. Nanti pencari kaguan pantu, mau gak dipun oles-oles akan. Kabimu, aku sudah nape, bawa pajak ngelaos. Nanti Pak Ikon ini kok melompok, Pak Ikon ini kok keluar. Loh, dengar apa dia, rawan tanpa keluar. Ya, itu. Alah, kok keluar ngucet. Mangsa. Oh, mangsa. Lah lho, nek mudho ngono iki kok beda lek gene opo sih, Cak? Lah rasa kok. Ora iku. Mane lali wis sapi. Selak dasmu. Oh, golek menange dhewe. Apa Pak? Terangkat terang tadi mikir apa. I'm gonna make you mine.